Gak kerasa udah pagi aja ya, Bu. Capek juga nih, perang. Lu juga capek kan? Iya. Apaan tuh? Yaudah, kita cek yuk. Waduh. Bro, kayaknya zombinya, para zombie menemukan jalan ke backyard kita. Backyard gua keren juga ya. Ada kolam renang ya cuy. Ya, kelihatannya kita harus berperang lagi, Bung. Tapi maaf ya, kelihatannya kita tidak bisa melawan para jamur karena mereka terlihat sangat lelah dan ketiduran karena begadang semalaman demi menjaga kita. Mungkin ini agak berat ya karena ada 6 baris, tapi tidak apa-apa. Karena kita pasti bisa ya, bersama-sama. We are strong. Woi, Bang, pinjam kolamnya ya. Kok lu bisa sih berenang di waktu kayak gini? Ayo Bang, sini. Berenang, ayo, berenang bareng. Ih, enggak. Ada, lu lihat ada zombie, cu. Mati lu. Udah Bang. Kan zombinya apa sih? Perlu keluar manja. Ini kita berenang dulu. Palingan 1-2 jam lah mereka baru. Anjay. Yang mulu. Selamat bertemu kembali ya guys di channel gua Multiplayer Z. Gimana? Udah makan belum? Udah berenang belum? Kalau belum kalian telah menonton video yang tepat. Karena tema kita hari ini adalah pool. Terus apa hubungannya sama makan? Ya kan zombie makan tanaman, jadi sama-samain aja lah ya guys. Gak ada hubungan sih, cuma gak apa-apalah. Looks like the zombies give up attacking your front yard. Now they're trying your backyard. And to top it all off, you can't even use your mushrooms, cause they'll fall asleep during the day. Well, isn't that just dandy? Ya sih guys, pakai jamur gak bisa. Soalnya apa sih? Mereka tidur di siang hari. Apa sih tanaman nokturnal istilahnya, cuy? Ini dulu aja ya guys. Nanti gue hapus ya guys yang belakang. Gue lupa anjing. Oke, sunflower di atas air. Gue mesti buru-buru ya guys, soalnya kalau ortu gue datang repot nih. Gue soalnya nggak bisa teriak-teriak cuy. Lu pada kan tahu gue mesti teriak-teriak soalnya gak kedengeran. Takut gak kedengeran. Gak punya mikrofon gua, cuy. Thank you.
Buset, banyak banget dah matanya, guys. Keanekaragaman hayati flora dan fauna yang sesungguhnya nih. Eh, gece. Gak mau lama-lama nih gue nih rekamannya nih. Oke, kencangkan sabuk pengamannya, guys. Kita akan bersiap-siap untuk wave terakhir. Final wave. Eh, kok bisa gitu, cuy? Kok bisa muncul di bawah laut? Di bawah laut lagi. Dari kolam renang. Ini, cuy. Kolam renangnya si Devi ini sakti, cuy. Bisa manggil zombie, guys. Nah, kita dapat squash, guys. Squash ini apa sih? Bisa jadi penggantinya si kentang ya, potato main, karena yang lompat terus nggak squash zombie. Yaudah lah ya, itu nggak usah deh, kita sengaja pakai aja, guys, biar one hit kill plan kita banyak. Cuma kelemahannya ada satu. Cooldownnya lama, cu. Kita tanam yang banyak ya, guys. Sampai puas. Oh iya, gue hampir lupa. Bawa kan belum ada itu defense. Jadi kita gini aja, guys. Kita tanam kentang. Selanjutnya gue bakal tanam repeater ya, guys, biar makin cepet basmi zombie-nya nih, dan makin cepet kita menangnya. Rekaman gue gak boleh kelamaan, cu, takut memori gue habis.
Waktu itu nyampe 100 anjir. Oke, wave pertama dimulai ya guys. Masih aman lah. Wis, udah OP ya guys. Lihat tuh, gila. Satisfying guys. Ntar ketir lu, zombie. Nice, kita dapat repeater guys. Hebat. Wah, ada snorkel zombie guys. Males nih ngadepin dia, cuk. Kita pakai yang kayak tadi ya guys, taktik yang sama. Percayalah guys, snorkel zombie ini menyebalkan. Thank you.
Lumayan ya guys, tanamannya si Dave open nih. Enak-enak cu. Oke, tanam matahari yang banyak. Makin banyak makin puas, guys. Enak juga cuy, ada si tripeter nih, bisa nembak ketiga lane cuy. Nah gitu aja guys, simple. Ini tujuannya supaya mereka lambat guys, lambat dan susah nyerangnya. Tuh langsung mati cu, gak ngotak emang. Kita gangguin guys, kita gangguin. Nah, that's how you ganggu the zombies. Gua taruhnya deketan ya guys, biar gak lama.
Nah, berhasil. Ngomongnya telat. Ngomongnya keduluan. Berhasil telat. Tapi gak apa-apa lah. Help guys, yang bisa narik zombie sampai tenggelam. Emang serem sih, tapi OP cuy. Sampai mau nangis cuy, saking OP-nya. Oh ini level 4. Jadi dikit lagi ya guys. Udah capek nih. Tapi harus semangat. Akhirnya guys, 3 wave. Setelah sekian lama ya, kita menemukan 3 wave. Matanya gue perbanyak ya guys. Soalnya apa sih, tripeter cukup mahal nih. Jadi maksudnya gue bakal bikin 3 kolom. Emang agak gila sih, cuma ya mau gimana lagi cuy, mahal nih tanaman. Harus nanamnya banyak. Ya harus. Apa sih dapat matahari yang banyak? Soalnya ada 3 biji tuh. 1, 2, 3. Buat jaga-jaga takutnya ada snorkel zombies ya guys. Snorkel zombie maksudnya. Bukan zombies, sorry. Bawa urusan gampang ya. Udah ada tripeter tuh yang apa sih, siap untuk menghajar zombinya. Ah. Tenang aja guys, tripeter itu kayak shotgun. Jadi makin deket zombies, apa sih, zombinya ke tripeter, tiga-tiganya bakal kena. Tiga apa sih, kacangnya tuh. Jadi kayak shotgun istilahnya. Wave pertama ya, mungkin di wave pertama gue bakal farming dulu guys. Belum ngapus-ngapusin sunflower-nya. Tunggu gue tambahin sini lah, dikit. Hey.
butuh 1300 guys buat bikin apa sih nanam truk. Ini mesti ngumpulin segitu ya. Gila, OP cuy. Banyak banget kacang-kacangnya yang tertembak. Udah, tenang aja lah. Kita percepat prosesnya, guys. Widih, gila. Overpower, man. Nih, guys. Dengan setup seperti ini, percayalah. Sebelum dia nyampe air, snorkel zombie, apa sih, zombinya udah bakal mati. Trust me, man. Apa sih? It's still overpower. Look at the balls, man. So much balls. Gila guys, cepet. Tapi rekamannya udah sampai 27 menit, really? Gua kira cepet banget tuh, ini soalnya udah OP cuy, bonusnya udah banyak. Wis, cakep. Udahlah, auto win ini guys. Udah terlalu OP ini. What? Bacon? Oh, bisa download bacon. You found my bacon. My sweet oily bacon. 100 coins for that slice. Ah, check out the new items in my shop. Now I'm gonna rub bacon all over my face. Ada gak sih guys yang hobinya gosok-gosok muka lu pakai itu jerawatan cuy nanti. Funny thing about the zombie process, sometimes it makes come out real little and real mean. Defend your sins. Anjing mini cuy, zombinya kena shrink ray ya. Gampang ini mah guys.
Zombie ya kalau kecil apa sih? Pasti gampang dibunuhnya. Palingan 2-3 shots mati. Yalah. Terlalu lemah. Very very weak guys. A huge wave of zombies is approaching. All right. Zombienya lucu, guys. Kecil-kecil mungil. Bahkan yang kecil pun bisa muncul di dalam itu kolam. Gila sih. Nah, dikit lagi guys. Wes, dapat jalapeno. Mantap. Oke guys, jadi sampai sini saja ya untuk gameplay Plant versus Zombies yang pertama. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Di video selanjutnya gue bakal tamatin full ya guys, dan kita bakal ke fog atau kabut. Jadi, bye guys. We'll be right back.